Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi di channel Samudra Tawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini spesial kami akan memberikan informasi mengenai harga kambing terbaru hari ini teman-teman. Jadi kali ini spesial karena ada bakalan-bakalan bejantan dan calon induk harga sangat ekonomis. Anak dari Jagat Samudra teman-teman, bisa ditonton videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Karena kali ini ada 4 ekor cempe dan 1 ekor induk, dan tak lupa juga ada induk membawa anak. Jadi ini tadi ada induk beranak 1 kali kalau tidak 2 kali ini. Oh ini 2 kali teman-teman. Jadi maaf tadi saya salah. Ini tadi sudah saya review. Ini ada induk beranak 2 kali. Jadi ini ada induk kepala hitam plus telinga panjang. Seperti ini induknya. Nah, untuk anaknya 1 ekor betina teman-teman. Nah, ini dia anaknya 1 ekor betina ini. Umur mungkin 5 hari, 4 hari, masih kecil anaknya. Ini induknya. Jadi induk beserta anak 1 ekor cempe betina ini. Ini saya bagi tadi harga 9 juta induk sama anak teman-teman. Jadi masih kecil anaknya, masih umur 4 hari 5 hari. Mungkin ada yang berminat induk beserta anak harga 9 juta beserta anaknya, itu sudah gratis ongkir teman-teman. Jadi silahkan. Dan untuk hari ini ada bakalan bejantan di kandang kami, ada 3 ekor. Dan untuk induknya ini ada di dalam kandang induknya. Induk-induknya masih muda-muda, masih beranak 1 kali teman-teman. Jadi induk laktasi 1 semuanya. Ini anaknya ada usianya rata-rata sudah nyampe 4 bulan 5 bulan teman-teman. Jadi anaknya rata-rata 4 bulan 5 bulan. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ini. Nah, ini rata-rata anak Jagat Samudra teman-teman. Jadi rata-rata anak Jagat Samudra semuanya. Jadi bisa diperhatikan untuk spek yang pertama ini ada warna petak sedikit ini, kepala hitam, kepalanya bagus, bulu juga lebat seperti ini, kaki-kaki juga besar. Nah, dilihat dari samping kelihatan lumayan bagus kepalanya. Jadi ini bisa, dan memang telinganya kurang begitu lentur untuk telinganya, tapi kepalanya bagus. Bulu rewas bagus, ekor tegak seperti ini. Ini umurnya rata-rata 4 bulan 5 bulan, sudah mandiri, artinya sudah mulai disapih teman-temannya. Kepala hitam, bisa diperhatikan ekor bagus, tegak, rewas tegak, maksudnya rewas tebal. Ini bakalan bejantan, masih muda, rata-rata semuanya anak Jagat Samudra teman-teman. Ini nomor 1 saya bandrol harga 3.250 teman-teman. Jadi untuk yang nomor 1 ini harga 3.250 saja. Bisa diperhatikan itu sudah gratis ongkir. Lanjut untuk yang nomor 2 ada warna kepala hitam plus, kepala juga bagus, telinga juga bagus, ini panjang, maksudnya lentur, tapi ekornya nyamping seperti ini. Untuk rewas sebenarnya tebal ini, tapi badannya agak kecil sedikit untuk badan kambing, tapi kepala telinga lumayan bagus. Nah, telinganya lentur, kepalanya bagus, tapi kambingnya agak kecil sedikit. Jadi untuk kambingnya agak kecil sedikit bisa diperhatikan, tapi untuk telinga malah lentur yang nomor 2 ini. Bulu juga tebal. Usia rata-rata sama 4 bulan 5 bulanan. Jadi 4 bulan 5 bulanan. Untuk yang nomor 2 ini lebih murah 3 juta saja. Untuk yang nomor 2 ini harga 3 juta saja teman-teman. Bisa perhatikan benar-benar. Dari nomor 1 3 juta 250, nomor 2 3 juta saja. Itu semuanya sudah gratis ongkir teman-teman. Jadi semuanya sudah gratis ongkir. Lanjut yang nomor 3 ada warna hitam, kepala hitam tapi punggung ada hitamnya, telinga panjang, ekor tegak seperti ini. Ini bisa perhatikan teman-teman. Nah, induknya ini. Jadi induknya ini telinga panjang. Belakang ada hitamnya seperti ini. Ini saudaranya 2 sebenarnya ini. Sama betina teman-teman, ini yang betina dan ini yang jantan. Jadi bisa diperhatikan untuk spek yang jantan. Telinganya memang bagus panjang seperti ini, daun telinganya panjang. Nah, postur juga bagus. Panjang ekor tegak seperti ini. Ini spek yang nomor 3 calon bejantan teman-teman. Jadi ini spek calon bejantan yang nomor 3. Di induknya memang telinganya panjang seperti ini induknya. Dan ini saudaranya. Jadi ini
Nomor 3 saya bandrol harga 3 juta setengah teman-temannya. Untuk yang nomor 3 ini saya bandrol harga 3 juta setengah. Karena apa? Karena pangkal telinganya kurang begitu bagus. Bener. Memang daun telinganya panjang tapi pangkal telinganya masih kurang begitu bagus. Ini harga 3 juta setengah untuk yang nomor 3. Dan yang terakhir ini ada induk, ada cempe betina. Jadi bisa diperhatikan ini teman-temannya. Ini ada cempe betina kepala hitam, ekor tegak. Jadi diperhatikan benar-benar untuk cempe betinanya. Nah, seperti ini spek kambingnya. Dan ada induknya ini, telinga panjang. Jadi untuk induk sama anaknya ini, betina, saya bandrol harga 10 juta. Jadi untuk induk beserta anaknya ini saya bandrol harga 10 juta, teman-temannya. Untuk induk masih beranak satu kali, anaknya satu ekor. Maksudnya anaknya sebenarnya dua, tapi yang saya ikutkan yang betina. Jadi yang saya ikutkan yang betina ini, di induk beserta anak satu ekor 10 juta. Itu sudah gratis ongkir, teman-temannya. Bisa diperhatikan. Misal ada yang ingin membeli induknya saja bisa, ada yang ingin membeli anaknya saja bisa, nanti tinggal silahkan, yang ada yang berminat nanti secepatnya menghubungi kami. Jadi hari ini spesial ada anak jaga samudro, ada induk bersama anaknya. Induk telinga panjang seperti ini, masih muda-muda, masih beranak satu kali. Untuk calon bejantannya seperti ini, telinga panjang, postur bagus, ekor tegak. Nah, ini tadi kepala bagus, telinga lentur, tapi kalah di postur, posturnya kurang bagus. Harga 3 juta ini paling murah. Untuk yang nomor 1 tadi kepala bagus, postur juga bagus, ekor tegak, bulu tebal, cuman kalah di telinga, telinganya kurang rapi. Ini harga 3.250. Jadi semuanya ini masih harga terjangkau, teman-temannya, masih harga terjangkau. Ada 4 ekor calon, maksudnya bakalan ada 4 ekor, yang 3 ekor calon bejantan, yang 1 ekor calon induk. Untuk spek induknya seperti ini. Dan untuk induknya tadi yang calon jantan ini, teman-temannya, ada 3 ekor induknya. Mungkin ada yang berminat untuk induk-induknya nanti bisa. Ini masih beranak satu kali semuanya, ini induknya. Jadi masih beranak satu kali, rata-rata anaknya usia 4 bulan 5 bulan dan masih kosong kalau tidak salah, nanti masih kosong. Untuk induknya rata-rata kisaran harga 5 jutaan sampai 7 juta teman-temannya. Jadi induknya ini ada yang 5 juta, ada yang 6 jutaan, ada yang 7 juta. Jadi nanti bisa kalau ada yang berminat ada induk beranak satu kali. Mungkin hari ini kami belum sempat mereview, tapi yang jelas ada induk beranak satu kali itu di kandang ada kisaran 6 ekor 7 ekor. Jadi mungkin besok bisa saya review semuanya untuk induk-induknya yang beranak satu kali. Jadi ada induk-induk masih muda beranak satu kali semuanya. Dulu darahnya dari kandang kami semuanya. Nanti besok insya Allah kami akan review untuk spek materi induk-induk yang beranak satu kali, masih induk muda-muda teman-temannya. Hari ini spesial bakalan bejantan. Ada 3 ekor dan calon induk 1 ekor beserta induknya seperti ini. Telinganya memang halus, panjang seperti ini, kurang di bagian kepala induknya. Tapi kepala untuk anaknya pun kepalanya sudah lumayan bagus yang betina, tapi telinganya lebih panjang yang induknya. Ini harga 10 juta satu paket induk beserta anak. Jadi mungkin seperti itu untuk informasi kali ini terbaru di kandang kami. Silahkan yang ada yang berminat secepatnya nanti menghubungi kami. Stok terbatas. Jadi mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat. Bila ada kurangnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.